Yang terhormat Bapak Dr. Insinyur Budiarto M.Pl. selaku Dekan Fakultas Pertanian atau YASWAPI. Yang kami hormati para Wakil Dekan Fakultas Pertanian, Ketua Jurusan, Koordinator Program Studi, Ketua Panitia Praktikum Pengenalan Pertanian, Bapak Ibu Dosen Pembimbing, Asisten Praktikum, serta seluruh praktikan Praktikum Pengenalan Pertanian tahun 2023. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kawati dan adik-adik mahasiswa, marilah sebelum kita melaksanakan kegiatan MIPI ini, kita bersama-sama bermunajat dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kegiatan ini nanti kita diberikan tambah ilmu yang bermanfaat, dimudahkan dalam perjalanan dan dimudahkan dalam pelaksanaan. Saya akan memandu doa ini dengan syariat Islam. Kepada Bapak Ibu dan adik-adik yang berkeyakinan lain, dimohon untuk menyesuaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Dekan Fakultas Pertanian dan dalam hal ini Tuan Sore Wakil Dekan Dua. Yang kami hormati Bapak Dosen Pembimbing. Yang kami sayangi adik-adik asisten, adik-adik praktikan. Kita insya Allah setelah ini akan berangkat ke Wonosobo. Ya. Tolong masing-masing kelompok cek lagi yang sudah lengkap, kalian langsung masuk bis dan bis yang sudah lengkap bisa berangkat duluan, ya, bisa berangkat duluan. Yang belum cuk, nyaman, kita hidup bersama para petani, masyarakat di desa sana, Anda biar mengenal dunia pertanian yang sesungguhnya bersama masyarakat sana. Silakan Anda bersosialisasi dengan masyarakat, duduk dengan mereka selama 3 hari, ambil ilmu sebanyak-banyaknya, ya, semoga nanti mendapatkan manfaat yang luar biasa untuk kita semua. Dan pengenalan pertanian, hari ini saya mewakili Bapak Dikan, yang Bapak Dikan saat ini sedang dalam perjalanan ke Wonosobo untuk menyambut adik-adik nanti di sana, dan saya ditugaskan untuk melepas keberangkatan serta pulang pesannya pada pagi ini. Pesan selama 3 hari ini akan padat sekali kegiatan adik-adik dan menjaga sopan santun selama di sana, tetap bergembira tetapi menjaga batas-batas sopan santun sehingga sambil berkenalan dengan masyarakat di sana. Nanti adik-adik akan dipandu oleh kakak-kakak asisten dan diawasi oleh bapak ibu pembimbing lapangan di sini. Selamat jalan, selamat bergembira. Kenali diri Anda, kalau tadi sudah ada yang belum sarapan, nanti tolong dibantu untuk bisa ada sarapan, ya. Jadi
sudah ada tas kresek ya panitia. Selama 4 jam nanti akan perjalanan. Gunakan waktu sebaiknya dengan istirahat, karena setelah itu Anda akan banyak kegiatan di lapangan. Nikmati kegiatannya dan serap ilmu sebanyak-banyaknya. Semoga nanti kembali dengan selamat sampai tujuan. Terima kasih, sekian sambutan dari wakil dari Bapak Mawadi dari Fakultas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing, berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Satu, dua, tiga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Yang saya hormati Bapak PJ Kades Madura, mudah-mudahan nanti segera bergabung dengan kita. Pak Kades dan Bu Kades serta adik-adik semuanya. Oh lupa, ini sama teman-teman saya ini, pembimbing Bapak Ibu. Sambil menunggu Pak Camat, marilah kita selalu panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah tadi berangkat jam 6 sampai sini jam 11 dengan selamat. Mudah-mudahan harapan saya juga nanti sampai kembali ke kampus juga dalam kondisi yang selama saya menjadi pengelola di Fakultas Pertanian ini kelihatannya yang paling besar, kelihatannya yang paling banyak. Pak Kades dan Bu Kades, ini kelihatannya hanya sekitar 470-an mahasiswa, belum dengan asistennya yang merah-merah itu, berarti nambah 30.
dan yang lebih seru ini dari ilmu tanah. Jadi kenapa lebih seru, Pak? Yang begitu banyak. Kemudian yang kedua, ya, sebelumnya kami satu rombongan mohon maaf, ya, karena 500 Baik, terima kasih kepada Bapak Dr. Insinyur Budiarto MT atas sambutan yang telah diberikan. Sambutan yang kedua akan disampaikan oleh Camat Mojo Tengah. Oleh karena itu, kepada Bapak Fani Mukorobin STMT, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati, Bapak Dekan Fakultas Pertanian UPN beserta rombongan. Yang kami hormati, Bapak PJ Kades beserta perangkat desa veteran. Yang kami hormati, adik-adik semua yang kami banggakan, masyarakat desa dusun veteran, desa veteran. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwasanya pada siang ini atas nikmat dan hidayahnya kita masih dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat, tunggu syafaatnya baik di dunia maupun di akhirat. Bapak Ibu hadirin dan adik-adik semua yang kami banggakan, kami mengucapkan terima kasih dan selamat datang sugeng rawuh ke Dusun Tederan. Dan kunjungan yang banyak sekali ini memang awalnya sempat membuat agak ragu juga bisa ketiga, tapi alhamdulillah dengan apa semangat warganya dan didukung oleh pemerintah desa. Terima kasih kepada Pak Ruhin, Bu Ida, dan rekan-rekan semua serta pemuda masyarakat di Jemputeran yang telah mempersiapkan acara ini. Mohon maaf kami tidak bisa membersamai seperti biasanya, memang acara baru sibuk sekali, serta semua masih mempersiapkan pemuda Satimas tanggal 25 besok. Dan kami juga mohon maaf pada Pak Dekan, sama rombongan dan adik-adik semua, masih banyak kekurangan dalam penerimaan baik sarana-prasarana maupun penyambutan. Tapi insya Allah ini tidak akan mengurangi semangat adik-adik semua untuk melaksanakan praktikum, ya. Nyambut dan prasarana betul sehat itu lebih. Bapak Ibu semua, dan adik-adik yang dibanggakan, ini seperti inilah Dusun Tederan. Kami punya perangkat-perangkat desa yang sekarang sudah mulai tumpah. Di depan tidak hanya Tederan, mungkin nanti ada beberapa lokasi juga untuk pengembangan wisata Kecamatan Mojo Tengah dan perencanaan untuk pengembangan pariwisata. Adik-adik semua yang kami banggakan, kami hanya berpesan untuk di sini karena ini di desa, ya. Jadinya sudah biasa hidup di kota. Kami harap yang penting karena mungkin budayanya berbeda, ya. Yang penting apa namanya, di mana bumi dipijak, disitulah langit dikah. Relatif masyarakatnya sudah lebih apa namanya, lebih modern lah. Untuk apalagi seperti Jenderal sudah sering ada kunjungan-kunjungan seperti ini, jadi sudah lebih nopo nanti ini. Insya Allah nggak ada masalah lah. Nah, seperti kalau untuk wilayah Mojo Tengah yang daerah-daerah, kalau sini istilahnya Kulon Kali seperti Sukatan, Jerondur lah, itu di sana memang masih agak apa namanya tradisional orang katanya. Tapi untuk di sini hal-hal yang apa namanya non, kalau saya mau bilang itu apa ya, di sini masih banyak yang magic itu masih banyak, tapi di daerah sini sih banyak apa namanya, biasanya anak KKN biasanya. Atau sekali lagi kami berpesan jaga ketertiban, cawang dan welcome, kami menerima dan kami juga
sangat berterima kasih. Kami juga berharap nantinya untuk dusun veteran ini bisa adik-adik promosikan juga ke teman-teman. Siapa tahu nanti ada yang tertarik untuk berkunjung ini ke sini untuk belajar praktek langsung di lapangan ilmu pertanian. Mungkin demikian yang dapat kami sampaikan, ada lebih kurang yang mohon maaf. Sekali lagi, semoga 3 hari ini. Baik, terima kasih kepada Bapak Fani Mukoro bin STMP selaku Camat Mojo Tengah atas sambutan yang telah diberikan. Acara selanjutnya yaitu prosesi penyerahan plakat dari Dekan Fakultas Pertanian kepada DJ Kepala Desa Bunderan. Oleh karena itu, kepada Bapak Dr. Insinyur Budiarto M. Saya malah enak ya. Kalau tadi saya pura-pura gitu, sekarang ini ya. Jadi kalau kita sebelum bicarakan tentang ini, maka mungkin saya ingin bahan induk, iklim, waktu, bahan induk, oke ya, bahan induk. Kemudian tim, relief, organisme, dan waktu. Karena punya faktor waktu, maka tanah itu akan selalu mengalami evolusi, perkembangan. Dari awal perkembangan sampai nanti menjadi tanah-tanah yang sangat tua. Dan itu pun kecepatannya itu sangat tergantung pada interaksi 4 faktor tadi. Ya, 4 faktor tadi, apa selain waktu tadi. Nah, kalau kita lihat tentang lahan ini, maka saya lihat itu ini apa posisinya itu rolling ya, rolling jadi dengan sudut kemiringan yang cukup signifikan ya. Nah itu akan mempengaruhi karena tadi faktor tanah itu sangat pengaruh oleh standar juga. Kemudian kalau kita lihat di bayi itu ini adalah lingkungan vulkanik ya. Jadi bibir yang ini materialnya saya kira juga terkait dengan gunung yang terjadi di sini. Jadi material vulkanik. Tapi saya lihat sekilas di profil sebelah sana itu kemungkinan dari abu vulkan atau material yang dilepaskan ke udara, ya. Kemudian dia mengendap lagi menjadi namanya tepra. Nah, tepra dengan sebagai bahan induk kemudian berinteraksi dengan 4 faktor tadi ya. Berapa jauh itu faktor waktu, maka itu kecenderungannya ini membentuk material yang sifatnya amorfus, amorfus material. Ya. Karena apa? Karena bahan induknya itu materialnya halus atau mungkin pada saat dilepaskan itu masih amorfus ya, belum kristalin. Kemudian kalau dilihat curah hujannya itu tadi lebih dari 3.000 mm per tahun. Kan tadi berapa? 4.000 Pak. 4.000. Sehingga itu bisa mencuci baja-baja yang ada pada material vulkanik. Material yang tadi ya. Kemudian kenapa ini bertahan masih mempunyai amorfus material atau material amorf? Maksud amorf di sini kalau misalnya itu diidentifikasi dengan X-ray, material lempungnya itu peaknya itu masih belum membentuk peak yang jelas. Tapi kalau misalnya yang kristalin itu bisa secara jelas. Terus kalau basah, enggak punya aqua ya, coba dibasahi.
rasanya kayak apa? Kayak sabun atau enggak? Ya ini kalau kering sepertinya, gitu. Kayak talak pada pinggiran. Tapi kalau basah itu sabun gitu ya. Yang lain aja. Nah, kalau sebetulnya ambil-ambil. Masa yang tak emu tanah mana itu, Pak? Dicoba, ini yang agribisnis saja. Ya, aku cek ya, kan? Iya, yang ayo. Begini kan, jangan gede banget. Sekitar 3.000 sampai 4.000. Tapi ini sudah dihitung tadi oleh kakak saudara. Itu sekitar 4.605 mm per tahun. 4.000. Sehingga apa akibat dari curah hujan yang sangat tinggi? Pelapukan dan perombakan tanah itu sudah melakukan baik secara kimia, terutama kimia itu akan bersih. Itu proses pengaruh dari curah hujan dan ketinggian tepat. Ketinggian tepat kamu isi. Nah, curah hujan itu sekitar 4.600 pun tidak kemana-mana, hanya numpuk saja. Berarti itu setahun itu bisa mencapai 4 meter. Tapi karena ini bisa berbentuk sayur-sayuran itu biasa seperti apa? Namanya gembur. Yang jelas, saudara sudah belajar mengenai dasar ilmu tanah. Tadi sudah jelaskan mengenai adanya ketinggian tepat. Ketinggian tepat itu sangat berpengaruh terhadap proses terjadinya tanah, ya kan? Untuk ketinggian tepat, tadi dikatakan 1000, benar nggak 1000 mm di atas permukaan laut? Jika masih ragu, saudara kan bawa handphone itu aplikasi pakai ketinggian tepat atau altimeter. Itu saudara setting, kemudian diletakkan di atas permukaan, tidak ketemu ketinggian tempatnya. Kemudian yang kedua, tadi ditanyakan ciri-ciri daripada terbentuknya tanah ya di bentang lahan ini. Ini kan mengamati bentang lahan itu, nanti yang detail-detailnya nanti ada di mata kuliah dasar ilmu tanah ya, di profilnya juga ada itu nanti gitu. Terus ditutup lagi. Baru nanti kalau kondisinya hujan, jika adem idenya orang itu baru ditutup muka. Ini pasti udah pada mandi nih. Halo Pak. Halo. Kepang dua ya. Udah mandi kan? Udah. Udah cantik-cantik nih, ganteng-ganteng nih. Hah? Masuk nanti. Masuk. Iya. Langsung diiklan nanti. Ya. Yeah. Ya. Yeah. Ada yang pirang juga nih. Jamur. Itu
pengendaliannya sama itu dengan obat-obatan sisakan ulat itu adalah insektisida. Suatu contoh ada dog, ada botsal, ada murato, contoh insektisida pencegah hama ulat. Kalau hama trip itu ada namanya obat-obatan anti, namanya apa mesin seperti Agrimek, Mulis. Kalau jamur, jamur apa? Itu bahan aktifnya mankosep seperti fungisida, banyak macam-macamnya. Ada startup, ada antrakol, dengan buah semangka atau nanas. Karena apa? Ini untuk semangka mayoritasnya untuk minuman, untuk jus dan untuk jus misalnya itu. Nah makanya ini cara metiknya itu tidak begitu matang banget. Matangnya tidak 100%. Sekitar 50 asal imut-imut begini. Ini saya kata imut itu sudah mulai siap dipetik. Pemetikannya apa? Ya cara-caranya bahan yang bagus yang anti penyakit yang ketika siap dikonsumsi bersama manusia. Sudah sampai di situ ini, kita tadi lupa penanamannya ada itu jarak tanamnya. Itu 4 meter sampai 6 meter jarak tanamnya. Jarak tanam. Sudah pasca pemanenan dalam arti saya lupa lagi Pak Dik, ada ketinggalan proses perawatan juga ada selalu melalui pruning itu pemangkasan untuk menstarter buah itu biar banyak. Itu pruning itu dilakukan di masa-masa generatif. Sudah ini sudah sampai dari pemanenan ya. Ketika hujan kemungkinan besar 7 hari insya Allah tidak ada penyakit. Pasca panen masih perawatan bisa dengan perawatan cara spray atau pengocoran atau tumbal. Ini khusus tanaman rawit merah. Masuk. Ada pertanyaan? Untuk tanaman 1.000 berarti harus sekitar 1 ton itu berarti di angka 50-an karung, 50 karung per tanaman 1.000 batang. Ada lagi? Kenapa nasi kabut sama nasi berkarung? Kalau kabut untuk daerah sini itu 24 jam bahkan mungkin 6 jam itu telur ulat itu menetas. Kalau di sini khususnya di kubis mungkin 2 jam sudah menetas. Biasanya terkena di apa ular krok atau ular bantung. Budidaya tanaman cabai ya. Ya, budidaya cabai. Nah, kalau di dataran tinggi di sini mereka tidak melakukan pembibilan ya. Iya, Pak. Jadi tidak ada pemangkasan. Jadi seluruh tunas yang muncul itu terbentuk itu dibiarkan. Masalah harga sekarang sekitar 42.000. Kalau punya tanaman 1.000 dikalikan 40. Dengan biaya perawatan itu kalau untuk cabai olah tanah ya sekitar 10 juta. Keuntungan 30 juta. Dalam waktu kurang lebih sekitar untuk pertama itu 6 bulan. Ya. Rata-rata orang sini tumpang sari. Tapi
sebenarnya kurang baik kalau tentang sawi. Karena makanannya harus double. Ya, jadi satu pohon cabai di sini ya, 1 kilo ya. 1 kilo sampai 2 kilo. Sampai 2 kilo. Ya, jadi hasil tanamannya. Kalau di ada pemilihan pemangkasan berkurang hasilnya. Menurun. Sekarang berkurang menurun karena mungkin tadi sini terlalu banyak bahan kimianya. Terus tanahnya itu kurang steril. Seperti tanah itu dipaksa untuk ditanami terus kok. Rata-rata tidak ada istirahat. Apa tanah itu beristirahat? Istirahat ya. Tapi biasanya kalau orang zaman dulu itu kalau misal mau diistirahatkan itu sekitar 2 sampai 3 bulan. Dengan diairi air full selama 3 sampai 4 bulan. Nanti olah lahan lagi. Bisa panen cabenya sampai berapa bulan atau 1 tahun, 2 tahun? Tergantung perawatan, rata-rata untuk rawit merah itu sekitar 1 sampai setengah tahun. Tapi untuk kalau keriting itu sekitar 8 bulan. Mulai nanam 8 bulan itu pasti habis, 10 bulan habis. Kalau untuk merah keriting, karena hibrida, ini bukan hibrida. Kalau rawit merah itu masuknya lokal. Ya, kalau cabai di dataran tinggi, karena di dataran tinggi itu kan suhunya sejuk ya. Sehingga umur tanaman itu lebih panjang. Ya, bisa sampai idealnya cabai kan 2 tahun. Di sini bisa 1,5 tahun udah bagus kalau perawatannya. Tapi kalau di Sleman, misalnya di Sleman yang tadi ada orang punya di Sleman, cabai itu tidak bisa sampai 1,5 tahun, enggak bisa. Ya, dia cepat mengalami penuaan. Sekitar 8 bulan sudah mati gitu ya. Tapi kalau di sini tunas airnya itu ya, tunas airnya dibiarkan nanti dia buah lagi tunasnya. Nah, ada yang menarik. Mungkin nanti di sosial ya, di aspek sosial. Yo. Hasbi jalan-jalan. Nanti malam nyanyi ya, nanti malam nyanyi. Iya. Suaranya. Loh, kok enggak dipakai? Grimis loh. Iya dah. Loh. Nah, gitu dah. Jangan kelihatan ngos-ngosan pokoknya, ya kan? Terus pakai jas hujan, nggak jadi hujan. Ya, ini paling bagus buat selfie ya di sini ya. Ya. Enggak kok. Loh. Ayo. Jalannya sambil marah gitu loh, jadi semangat. Yo. Beban hidup terlalu berat. Kenapa sayang? Dalam satu mobil. Satu mobil terus dibawa ke pasar area sini. Nah, di sini di Wonosobo, Kabupaten Wonosobo ada dua pasar sayur yang besar. Satu di Kecamatan Garung namanya Pasar Jangkrik.
atas kalau arah ke Dieng. Dari sini sekitar 4 kilo. Ada juga satu pasar lagi di Kecamatan Kertek. Kalian tadi berangkat lewat ya. Juga sana besar. Di situ bertemunya antara pemekul dari desa dan tengkulak-tengkulak yang akan mengirim ke luar kota seperti Magelang, Jogja, Majenang, Kabupaten Cilacap, Kebumen, dan lain sebagainya, kota-kota lain. Bahkan sampai ke DIY, sampai Jakarta. Rata-rata yang di komoditas yang dikirim itu semua hasil bumi yang ada di kabupaten sini. Yang ada di Gedran misalkan ada tomat, ada cabai, ada sawi, ada kuping. Semua dari pasar, juga kota-kota lain juga membutuhkan. Di sini sesederhana itu. Ya. Jadi kalau di daerah sini sederhana itu. Nanti kalian sebagai mungkin urusannya apa? Agroteknologi ya. Kalau ingin mau belajar usaha mungkin harus belajar bagaimana ya. Agar di lingkungan kita, kalau kita mau belajar dengan kita ada apa, kita harus bagaimana. Kalau kita bisa menanam, kita memproduksi, setelah produksi, kita juga harus bisa menjualnya. Kita tanya jawab. Sudah jelas, ya? Sepertinya sendiri itu yang paling laku di pasaran itu apa? Oh ya. Komoditas yang paling laku di pasaran itu adalah komoditas yang paling mahal. Ya. Kalau kalian komoditas yang paling mahal itu artinya apa? Komoditas yang paling langka ketika itu. Jadi komoditas yang paling mahal itu adalah komoditas yang paling langka. Artinya komoditas yang paling mahal. Kalau langka pasti hasilnya naik, harganya naik. Jadi tidak mesti ya. Kalau sekarang itu komoditas yang paling dicari apa? Belum tentu. Karena apa? Tempe dari tempe, tepung kanji, tepung beras, bumbu-bumbunya itu ada bawang putih, kencur, kunyit, ketumbar, pakainya itu daun kucai, bukan daun bawang, tapi daun kucai. Di Jogja ada daun kucai enggak? Ada ya, tapi jarang. Cuma kalau pendoan kayak di Jogja itu kan pakainya daun bawang. Kalau tempe kemulono sobo itu pakainya daun kucai. Iya, kecil-kecil kayak rumput. Oh, ada di atas itu ada tanaman kucai di seberang jalan itu ada. Nah, ini tepung sama bumbu diaduk, dicampur air, diencerkan, terus digoreng sama ditaruh tempenya di tengah. Jadi. Ada yang mau tanya soal ketop? Rasanya dijamin enak. Enak pokoknya. Asin-asin gurih. Ini yang versi-versi kayak mie instan itu. Biasanya kalau yang dijual-jual di pinggir jalan itu yang sudah siap saji. Kalau ini kan yang versi instannya. Kukus sama kucai. Kucai kayak yang buat bikin di petas tadi. Biasa. Cuma ini pastanya itu memang diaduk sendiri. Ya, diaduk sendiri. Diencerkan sendiri. Jadi mie direbus sendiri. Ininya juga di pastanya diencerkan sendiri. Nanti setelah mie sama sayur-sayurnya itu matang, pastanya disiramkan di atasnya. Terus ini lebih cocoknya lagi memang sama petas ini terus sama sate. Cocok, nah itu memang ciri khas sama-sama. Tetap pentol. Nanti kan di itu nanti tergantung ngasih airnya, kan sudah ada aturannya sendiri. Jadi memang satu porsi itu buat pastanya juga sudah disesuaikan. Pak, pemberdayaan ini berhasil berjalan 109 tahun ini. Apakah ada penolakan dari masyarakat waktu mengajak awal dulu penolakan ini? Pemberdayaan ini berhasil berjalan selama 9 tahun kan Bu, tadi bilang awal mengajak masyarakat tuh apakah ada penolakan atau kendala dari masyarakat Bu? Karena kan pemerintah desa datang tuh buat mengajak, mungkin kayak mengatur juga gitu Bu, apakah ada penolakan? Jadi dulu itu juga ceritanya itu 9 tahun yang lalu tuh kita masuk, waktu itu
biasanya ibu-ibu atau mbak-mbak itu kan sering kena rayuan gombal gitu. Jadi artinya itu kayak gampang gitu. Misalnya kita masuk apa ibu-ibu, kita pemberdayaan di situ, kita perkenalan pemberdayaan, kita ada sosialisasi, ajak kunjungan belajar, melihat lokasi-lokasi yang lebih baik dari sini, dan muncul ide itu terus berjalan sampai. Yang merah yang masih suka tidak sampai alum bahasa kisut-kisut itu bahasa Inggris itu keriput tidak seperti nenek masih seger sama nenek. Karena saya selaku petani juga pedagang, saya petani milenial, mungkin kesibukannya lebih, saya beli dari pembibitan. Kalau cabai itu rata-rata dari menemui 30 hari itu tidak ada. Salam sejahtera bagi kita semua, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu. Yang terhormat, PJ Kepala Desa Bledenan, Bapak Mas Nugi, Wakil Dekan 1 Fakultas Pertanian UPN Veteran Yogyakarta, Ibu Dr. Atik Suprihati, SPMSI, Ketua Panitia Praktikum Pengenalan Pertanian 2023, Bapak Ibu Dosen Pembimbing, Bapak Ibu Panitia Desa Bledenan, serta seluruh asisten dan mahasiswa Praktikum Pengenalan Pertanian tahun 2023 yang berbahagia. Dalam acara penutupan praktikum pengenalan pertanian tahun 2023 di SD Bledenan ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang untuk membacakan susunan acara pada siang hari ini. Yang pertama sambutan, yang kedua sambutan dari PJ Kepala Desa Bledenan, yang ketiga. Pertama dan utama, mari kita panjatkan puji kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Yang pertama atas nama pemerintah desa juga warga Dusun Bledenan mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya, mengapresiasi juga kepada UPN yang mana telah mempercayakan kepada desa kami untuk sebagai dasar praktikum. Mudah-mudahan apa yang panjenengan semua adik-adik yang telah dipelajari sesuai kurikulum bisa bermanfaat untuk pendidikan adik-adik semua. Alhamdulillah. Juga kami hanya bisa berharap dalam perjalanan praktikum di sini menambah wawasan kami di Desa Bledenan juga adik-adik nantinya menjadi ilmu yang bermanfaat. Yang selanjutnya kami hanya bisa berharap dan berdoa dalam perjalanan nanti adik-adik dan semua anggota besar UPN tentunya diberi kesehatan, kebahagiaan sehingga sampai tujuan dengan selamat. Dan juga mohon titip pesan kepada adik-adik semua, nanti kami dari pemerintah desa titip salam kepada Bapak Ibu panjenengan semua. Nggih, siap nggih. Titip salam dari warga Desa Bledenan untuk Bapak Ibu semua. Juga para perwakilan dari Provinsi Wonosobo yang sudah lama pada hari ini, terima kasih atas hadirnya. Yang kami hormati juga adik-adik dan saya sayangi ya, saya banggakan semuanya. Tepuk tangan untuk kita semua. Alhamdulillah. Masyarakat desa Pak yang sudah menerima kami, lebih dari 500 mahasiswa dan
dosen yang pada hari ini di sana tuh bisa membersamai Bapak Ibu sekalian, yang dimana tentu saja kami sangat-sangat mungkin kalau ada yang mereka kurang berkenan, kami sangat-sangat minta maaf pada terutama pada Indo Semang yang ada di sebelah kita. Kita berikan tepuk tangan dulu untuk Indo Semang kita ya, teman-teman Indo yang sudah menerima anak-anak kami ya. Mudah-mudahan seperti anak-anak Ibu sekalian ya, nanti kalau pulang berkamis-kamisan tuh ya, ya monggo ya untuk pelampiasan supaya nanti berkesan dalam. Yang pertama kami mengucapkan banyak terima kasih dan tentu saja penghargaan setinggi-tingginya kepada masyarakat desa. Kepada Ibu Amri, Bapak Mas Luhin, Bapak Kundarto, dan juga Ibu Ida, silakan untuk kembali lagi ke tempat. Tibalah kita di penghujung acara. Marilah kita